masuk ke kereta ini. Namanya orang film, jadi kalau bikin bikin presentasi itu tetap belum berasa film. Usul disertasinya ini faktor-faktor yang mempengaruhi profesi SDM pemeranan peran kita dalam optimalisasi hukum di SDM. Tadi ya judulnya. Mantap. Dan nanti ke biar penelitiannya di sini. Gimana? Biar penelitian. Oh, biar penelitian samplingnya di Jakarta. Jakarta cuma pemikir-pemikirnya apa segala selain di Jakarta juga timnya di Jakarta di apa rohnya sih? Rahimnya dari sini. Rahimnya dari sini. Nanti sambil nyari-nyari ini ya kendaraan yang tepat. Ya, sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu sih sudah ada beberapa yang pengen kolaps lah gitu kan. Ya, tapi saya masih akan membaca perpetaan mengenai perkembangan ini secara keseluruhan gitu. Baik ekonominya, baik masyarakatnya, SDM potensi-potensinya, gitu. Politiknya juga harus dibaca gitu kan. Gitu. Jadi selama ini kan Malang itu kan sangat terkenal dengan kota pendidikan kan. Cuman kita harus bikin sesuatu yang berbeda lagi. Bisa pariwisata kita kembangkan juga gitu kan. Lalu agribisnisnya juga bisa kita kembangkan gitu kan. Selain pendidikannya juga. Pokoknya benar kayak pejabat ya Bung ya. Ayo benar. Kalau benar benar macam betul. Oke, kita tunggu Kiprah Rizal Gibran berikutnya dan kayaknya dia akan stay di Malang. Dari Unmer di kampus pariwisata lantai 2 Universitas Muara. Salam.